Merintis program perumahan khas untuk belia antara Aku Janji Manifesto PRU14 yang berjaya dilunaskan Kerajaan Pakatan Harapan Melaka setelah setahun mentadbir. Pelbagai inisiatif dilaksana untuk memenuhi kebajikan serta keperluan rakyat terutama dalam kalangan golongan berpendapatan rendah B40. Siri pertama, laporan khas yang disediakan wartawan Nur Amalina Abdul Halim akan menggariskan program pembangunan perumahan kerajaan PH di Melaka. Dengan usaha, komitmen dan kesungguhan, kerajaan negeri kini giat dalam usaha memperbanyakkan lagi projek perumahan di negeri Melaka seperti rumah belia, rumah berkat dan rumah peduli. Rumah belia dikhususkan untuk isi rumah berusia 18 hingga 35 tahun berpendapatan 40% terendah atau B40 sebagai permulaan menerusi Lembaga Perumahan Melaka LPM dan pemaju swasta. 280 unit rumah belia dirancang di Bukit Tambun Durian Tunggal sebelum diperluas ke kawasan lain. Belia yang berkelayakan boleh menikmati subsidi 10% daripada harga rumah di pasaran. Kerajaan PH Melaka turut memperuntuk RM3 juta setahun bermula tahun ini bagi melaksana program Rumah Peduli yang akan diberi percuma kepada golongan miskin tegar yang memiliki tanah tetapi tidak mampu membina rumah sendiri. Peruntukan itu bagi membina sekurang-kurangnya 60 unit rumah peduli setahun. Dengan kos setiap unit bernilai RM30,000, Kerajaan Negeri menetapkan setiap kawasan Dewan Undangan Negeri akan mempunyai 2 unit rumah peduli. Dan rumah ini akan pemilihan pemaju ataupun kontraktornya akan dibuat oleh di peringkat Jabatan Kerja Raya. Dan rumah ini kalau ikut arahan kita kepada Jabatan Kerja Raya harus dimulakan. Rumah pertama harus siap pada Jun 2019 ini. Kerajaan Negeri juga tidak meminggirkan pasangan yang baru berkahwin berusia 20 hingga 35 tahun. Program Rumah Berkat dirancang dengan membaik pulih sumber bangunan sedia ada sebelum ditawar untuk disewa pasangan berkelayakan pada kadar RM150 sebulan selama 3 tahun. Projek perintis Rumah Berkat dilaksana di Rumah Pangsa Kampung Padang Pokok Mangga sebagai menyahut gesaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berhubung isu perumahan B40 yang sangat kritikal. Kerajaan Melaka merancang pula program Rumah Harapan untuk dilaksana tahun depan. Ia membabitkan rumah dengan harga permulaan RM80,000 hingga RM100,000. Dan saya yakin Rumah Harapan antara rumah yang boleh mengisi keperluan rakyat. Saya yakin paling banyak adalah Rumah Harapan ini boleh dibangunkan di peringkat negeri. Kerana semua projek perumahan di peringkat negeri ini akan ada Rumah Harapan. Ikuti siri kedua esok mengenai dana Harta Bumi Putra dan pandangan rakyat mengenai usaha kerajaan PH Melaka itu.